tuh tas. Mama diajak jalan-jalan, tas nangis itu tas. Tas kurun. Tas aja yang kucing mulu tas. Sini. Mamanya itu ibu. Sama. Kok bilangin mama, jangan menangis, itu jangan mencuci. Sana. Udah. Usah. Dia tuh lebaran pengin jalan-jalan, udah ajak jalan-jalan. Ajak bener. Nangis itu. Dia nyapunya sebenarnya enggak ada niat nyapu. Tuh, kan tambah kenceng nangisnya tas, tos, tulungin tas mama tuh, tulungin tas. Apa ada kepriwe? Mama kalau udah nangis itu enggak mau ditolongin papa. Bukan gara-gara papa. Hah, iya siapa yang jawab ya? Kuroe, kamu kau Miki. Ma, ma. Oh, lu kan nangis tuh. Jawab tuh papa tuh. Air matanya tuh mengucur di hidung juga. Tuh. Ah, kok maning datang nyebut puasa, kek. Apa, mak? Udahlah, ganti baju dah. Jalan-jalan sama-sama tas ya. Bingung nih ya, Pak. Mau, mau, mau. Udahlah, istirahat, Mak. Ih, ini hari Fitri ceritanya, dok, kok. Jangan mentang-mentang gak puasa, Fitrinya jadi fitro. Masa nangis ya apa-apa nangis dari papa dengkulmu ini lagi papa ngomel-ngomel si nyong ngomel apa nyong orang ngomel-ngomel lah cuma iya dengkulmu sing ya beko jebule itu mae kok ah mak jangan pegang-pegang pisau malah ya mak mak taruh malah itu mak misalnya mak serem mak mau udah mak tas kurun tas ya kamu sebagai anak yang berbakti rayu mak mak jalan-jalan duitnya ada gitu mak duitnya anak kamu duit kamu kan nggak dibawa udah pakai duit papa itu cepat asap dia. Tuh tas tuh nice. Mama kalau mau jalan punya kaki dua kok nggak usah tante ajak. Lah kok kamu nice begitu sih ma, udah ma, udah jangan nice ma. Ngomong lah. Hei. Ayo masuk. Masuk. Ayo masuk. Masuk. Tar. Ayo masuk masuk masuk. Ayo masuk masuk. Istirahat duduk. Kan kita, kan kamu film drama. Kamu nice. Lebaran nggak kemana-mana nice. Masa sih, kok aja korok tas. Nangis tuh kan nangis. Ma, cakep lah. Tanah dengkulmu kok gigi terayu mai sih bener kok kamu jangan nambah-nambahin apa ma ma kalau aku salah maafin lah ma kok tak tinju kok tas gigi tas kurun sini kamu rayu mama biar marah cepetan biar marah enggak marah kok cepet ya. Kamu gak anak kamu gak ngeliat mama nangis begitu kamu malah cengeng sebaik oh. Ayo mama bilangin kenapa ma gitu apa, ma? Duduk sih duduk jangan kabur kabur kamu duduk apa ma nangis ma
Duku tidak apa-apa. Duduk deket mama. Maju lagi. Maju. Kamu tega ngeliat mama nangis begitu? Ya kalau gak tega, bilang dong kenapa. Ya, jangan dicolok lah. Dicolok. Enggak, kamu usapin air matanya, Tas. Ditutupin. Yuri tuh ambilin itu tripodnya, Tas. Hah? Eh, tripodnya itu ambil. Ih, kabelnya bisa depan kucing kok. Ini sih mama. Sini. Nih, sini lihat nih sarang rayu mama nih, lihat nih. Lihat ya. Enggak jangan kabur. Kabur diajak ngomong. Sini. Malah tambah kenceng ditanya kenapa nih perempuan, kalau ditanya kenapa malah tambah kenceng memang. Ini real ini perempuan ini. Bukan wanita. Mak. Oh, ngomong sih lah, saya kan cuma bercanda doang, Mak. Masa kamu nangis betulan sih? Mak. Bukalah, Mak. Sayang. I love you, Mama. Mak. Mak, sadar, Mak, sadar. Mama. Tolongin apa, Tas? Tolongin apa? Kamu bilang mama dah. Mama. Aduh, sobek kado kenyang main kecil. Kado aja main sobek. Saya mau kerja juga, tes mesin juga. Itu belum beres nih, mamanya malah begini. Yung, kok dia nyokot-nyokot? Oh, kalah, aku malah nyokot-nyokot. Ma. Kenapa sih tuh matiin dulu, kenapa sih? Ini mah kenapa, ini kan bukti bahwa wanita itu bisa ngambek juga. Gak sekedar ketawa. Nah ini kebetulan lagi ngambek, jarang-jarang nih ngambek. Sini. Kenapa sih? Atas aja tahu kok kenapa-kenapa. Kenapa? Demi cewek. Demi apa? Demi mbuh. Sebenarnya setiap lebaran itu sering kamu tuh sensitif ya, saya tahu. Dari mulai yang jauh orang tua lah, disinggung sedikit. Yang kedua kadang baju barunya ndak beli lah. Kau pasti marah. Cuman kamu tidak langsung. Itu kan memang kamu sendiri yang megang bor muter. Jadi kamu juga kaget pasti. Nomor belum dicabut kau pegangnya dipencet ya, kok muter lah itu. Untung bukan kau ikut muter kayak film Tom and Jerry atas. Iya. Lain kali kalau alat elektronik itu kalau mau diangkat itu kau cabut-cabut dulu. Jangan main ambil saja. Nah kalau kau itu kena bor bagaimana? Waspada. Apalagi kamu gak pakai sepatu bot, gak pakai topi proyek. Itu sarung tangan gak pakai. Kalau kamu terluka siapa yang repot? Aku juga. Gimana? Sudah sembuh? Ma? Ma? Mau nambah nangis? Udah nangis dulu lah yang lama sini. Memang lebaran tempatnya buat nangis. Kamu tadi belum nangis waktu salaman sama saya, sangat cengir kamu. Sekarang nangis lah. Nangis sudah. Jadi biarkan dia menangis dulu ya. Biasa. Setiap lebaran sebenarnya menangis. Tapi kadang sebabnya itu beda-beda. Padahal saya tuh mikirnya banyak sekali. Masya Allah. Pikiran A, B, C. Mm.
sayang. Tas. Kota jen bocah-bocah ke keberbakti apa ora karo wong tua. Nah kalau iya mamanya lagi begini kok inilah jangan main sendiri. Tolongin biar mama kembali ceria, kau ajaklah ke taman atau kau ajaklah kemana cari bakso gitu. Mama biarpun capek kalau jalan keluar, mama enggak terasa capek karena makan bakso. Gitu. Jualan itu kan. Hah? Ada mah kalau lebaran semua hampir jualan mah serentak. Karena tahu mereka malas makan di rumah, kebanyakan makanan di rumah. Itu kebetulan di sini di rumah enggak ada daging enggak apa. Hari ini kita masak nangka doang. Jadi kamu refreshing lah sana. Itu ATM kau bawa semua 4. Jadi total 1M. ATM buat enggak ada ini ya. Wimani atas. Oh dia jadi guyur mama lagi guyur kan jangan guyur. Oh mama guyurnya ke pelantis nangis kok. Cino. Kamu tidak ATM ni. Di sini enggak ada mallnya, enggak ada ATM mesin ATMnya atas. Tahu. Makanya dikasih semua. Ya udah kalau ketahu udah jangan nangis lah, udah. Ini keluarga loh, ma. Udah jangan nangis ya. Nah gitu ketawa kan cakep loh. Udah jangan begini, pelan-pelan. Kasih pelan-pelan. Mama. Jadi bukalah ma, jangan begini ma. Jadi ini mama ngambek ingin jalan-jalan sebenarnya. Ya udah kamu tinggal ngomong mau kemana. Misalnya kita mau ke Hollywood yang udah di Amerika bolehlah. Hollywood. Tapi hati-hati pas naik roller coaster di atas. Tahu-tahu jengking macet di atas ya. Ulang-ulang pas malam maju. Pas malam berangkat ya. Udah nih, kamu hentikan tangismu. Aku mau bekerja serius. Ya bukan masalah kerja-kerja aja, tapi kamu kan harus memberi ketenangan dulu sama suami. Itu ada orang pesanan mesin lah. Lebaran juga, malam lebaran masa ya belanja juga di orang. Minta tolong dikirim secepatnya kan. Ditolak itu rezeki. Gitu. Enggak ditolak ya ini, masih hari raya Idul Fitri. Ya, semalam transfernya tak kira. Sayang. Udah jangan nangis. Kau menangis upilnya udah rontok semua. Nah. Udah, tarik napas panjang-panjang. Lihat keringatnya di atas, di atas. Dilapin keringatnya pelan-pelan. Nah. Udah, jangan nangis. Nah. Bakso di mari. Iya, benar. Ketawa. Ya, udah sih, mah. Ya udah. Ya maju. Ya jangan marah, mah. Udah. Memang kamu kenapa sih? Sebelnya kenapa? Kamu ngomong aja. Kalau baju baru oke, saya tebus sekarang saya beliin. 5 juta. Itu. 5 juta, 5 juta. Oh. Ngaruh ya kalau ngaruh apa yang jadi pengaruh ngomong dong biar kita saling mengerti aku salah maafin lah nggak perlu saya minta maaf itu namanya kamu pemaaf kan doi dong hah apa kan doi udah ngomong kan doi siapa tas kan dulu ya pernah ngomong oh dulu pernah ngomong tas ya dasar saya ngomong goblok. Oh ya keceplosan sih mas sebetulnya saya juga kaget soalnya itu tas kan ceritanya bor mama tuh ambil bornya tapi ngambil bor itu posisi dicolokin kan muter papa tuh langsung kaget jantung papa juga langsung berdebut-debut dong
apa sebut kublok kayak gitu. Marah tuh mama. Ya udah kalau begitu mama pinter deh, bornya bisa muter ke pencet mama. Ya tas gitu ya tas. Iya, kita sebut 3 kali. Oh, mama pinter deh, bornya muter 3 kali. Muter. Nah, udah gak marah kan? Udah dibilang pinter kan? Iya. Wah, tinju tas kok kudu ngerewangi lebih cepet mari kok. Iya, mama pinter deh. Mama megang bor, bornya muter. Bornya ngublok gitu, kagak mau copot sendiri. Ya. Udah, begitu. Hah? Udah belum? Udah belum, Mak? Udah lega belum? Udah lega belum? Udah. Hah? Ya, jangan nangis. Ya kalau udah jangan nangis tuh, ada tasnya. Betul? Betul. Wani piro. Ayo. Udah mama pinter banget kok. Pinter, pinter nyari jodoh. Gitu ya. Nyarinya yang berondong, yang masih kayak Jipang. Renyah, manis. Yang apa sih Jipangnya jadi kayak Marni. Oh, enggak ketawa mah. Kan baru lucu banget pada lo. Ya tas ya. Iya. Nah. Mana tak? Oh, lihat aku juga menangis mah. Cuman aku tahan supaya enggak dua-duanya menangis. Tapi air mataku sudah meleleh dari tadi. Kau tak perhatiin dah. Sudah sekarang enggak ada nangis. Halo. Oke, aku salah. Maafin lah, Mak. Ya. Gitu. Oh, salah maafin ya, Mak. Enggak perlu aku minta maaf. Itu namanya kamu pemaaf. Kau cinta pada aku gak sih? Enggak. Nah itu, karena kamu sendiri gak cinta sama saya. Nih, maunya tuh disanjung-sanjung, disayang-sayangmu. Tapi kau tak sayang sama laki kau sendiri. Nyetas? Iya. Nyetas? Iya. Apa jadi sedih nih? Udah tinggal sama orang yang gak mencintai. Disalahkan mulu lagi. Nasib, nasib. Jadi begini. Jadi marning kalau kayak gini rasanya. Aslinya pada berondong. Sekarang jadi marning tas. Marning jagung. Bukan berondong Jipang. Udah sana jalan. Beli-beli bakso atau apa sih. Nanti aku dibeliin. Naik mobil aja sih. Iya tuh tasnya nyetir. Kamu nginjek kas. Tapi memang sepi banget ya tas. Betul-betul sepi sekali ya. Gimana ma? Kok sayang sama suami gak sih? Sayang. Masa sih? Kok cinta gak sih sama suami sebenarnya? Cinta. Masa sih? Kucing kok gitu? Nah maunya apa? Udah kalau main kok jalan lah biar refreshing gitu. Kalau aku jalan, oh, yang mau jalan. Ya, jalan. Kalau emang kamu gak mau jalan, kamu mau terbang, terbanglah. Ya tas. Jalan ketawa sepi. Ya kalau di dalam begini memang sepi mah, tapi kalau udah keluar enak. Rame pasti di luar. Enggak. Apa naik mobil? Enggak. Ini aku ya kemarin kamu beresin begini, bukannya kamu bantu, badanku pegal sekali serius. Malah kau nangis lah. Saya tahu kalau sudah ngerjain sesuatu kerjaan yang tidak biasa dikerjain itu sudah memang ini orang ini ambak nih. Menyapulah apalah ya tas. Iya. Ya tas. Iya. Yang tegas dong jadi kerjanya gede. Iya. Ya tas. Nah ya.
Udah suruh. Ya, dari parir yang mau nongkrongin kamu. Terakhirnya kena lagi mengerinya aku. Bukan nongkrongin sih, kalau mau bantuin sebenarnya sih ya. Namanya suami istri itu minimal ajaklah suaminya ngobrol. Pak ini maunya bagaimana? Apa kurang apa? Apa-apa mau minum apa? Itu kan sebagai pasangan suami istri dong. Iya enggak? Coba kok udah tawarkan aku minum belum ini semenjak saya pulang tugas? Ya mah kerja mulai megang tang berarti kan udah tugas. Udah tawarin apa? Minum kah? Kuris kah apa? Coba. Sebagai istri gitu ya. Hah? Gulisan geletak. Ya aku tahu gulisan geletak, tapi air kuning pun kau tak kasih sama aku. Ya tas air bening ya tas. Perempuan maunya maunya dimengerti, tapi dia enggak mau ngertiin pasangannya. Pasangannya lagi bekerja. Enggak mau deket-deket, dia takut ini diomelin. Dan pokoknya diademin lakinya gitu loh. Dikasih, minum, minum lah ya, minum. Susu, dari kemarin saya pingin susu loh. Tuh minta, susunya banyak. Papa, satu saset. Seplastik. Dengarkan, saya pengen minum krim dari kemarin. Enggak. Tapi kok enggak kasih-kasih? Kamu udah nawarin saya kan, papa jawab susu ya, Tas? Jawab lagi susu ya, Tas? Jangan, oh. Aku enggak dengar. Kamu Mas jangan kapan. Bohong. Jangan bohong, mau nawarinnya di situ, di kamar bareng kamu. Selesai nanya, ada susu enggak, Ma? Enggak ada. Terus roti tawarnya, enggak ada susu juga, enggak ada. Kamu denger enggak? Kamu tuh kok belain mamamu? Kupingmu kok harus dikorek lagi tuh. Udah lega belum? Ya. Oh, lega senyum lah. Senyum-senyum. Ya, lebih senyum lagi. Lagi-lagi. Ya udahlah, kalau emang mau menangis kok lagi kan nangis lah. Saya juga capek ngerayu kamu. Lagi yang dirayu-rayu juga cuma begitu doang. Cuma mending lanjut kerja aja. Atas ledekin lagi biar mamanya sampai nangis lagi aja. Ya. Berarti gak kelihatan deh tadi ini mah. Aduh, tapi cengat-cengat mamanya. Tas. Mau tas. Ajak mama jalan-jalan sana tas lah. Beli-beli bakso nanti saya dibeliin juga enggak apa-apa lah. Dadah tas, dadah tas. Dadah gitu nih mama lagi ngambek gitu. Hari raya pertama gitu. Iya. Bye-bye. Gara-gara cuma cawet ya doang baru gitu. Mamai. Hai. Hai.